Gula nipah ini juga terkadang dimanfaatkan untuk membantu dalam proses pembuatan kue maupun roti. Karenanya, kali ini aku mengambil balok pesanan Pak Yosep, salah satu seorang pengrajin kue di wilayah Makassar. Pak, udah cukup Pak, kita pulang Pak. Udah dulu. Sebelum diolah, balok hasil sadapan biasanya masih terdapat sisa kulit maupun kotoran lainnya. Maka harus disaring dahulu agar sisa kotoran tidak tercampur dengan adonan ketika diolah. Pak Yosep adalah salah satu pengusaha kuliner di wilayah Makassar yang telah mewarisi keahlian dalam pengolahan aneka ragam roti serta pastry yang diturunkan keluarganya dari generasi ke generasi. Inti proses dalam pembuatan roti atau pastry adalah pencampuran komposisi bahan yang tepat. Di tempat usahanya yang berada di bilangan Jalan Landak Baru nomor 9 Kota Makassar ini, beragam olahan roti maupun pastry pun dia produksi serta dikembangkan dengan memadukan resep tradisional dan modern. Salah satunya, kue penggunaan minuman tradisional, yaitu balo sebagai campuran komposisi bahan dalam adonan roti buatannya. Sementara Pak Yosep membuat adonan, aku membantu menyiapkan beberapa bahan untuk dijadikan pewarna alami roti buatannya. Salah satu olahan roti serta pastry di tempat dengan nama Cangkir ini adalah kualitas produknya yang selalu terjaga. Adonan bahan roti yang telah kalis selanjutnya langsung diberi pewarna alami yang terbuat dari bit serta daun pandan agar lebih cantik dan menarik. Adonan yang tengah aku buat bersama dengan Pak Yosep kali ini termasuk dalam jenis adonan ragi karena menggunakan balo dalam campuran adonannya. Selanjutnya, adonan roti yang sudah diberi pewarna pun didiamkan terlebih dahulu agar proses peragian maksimal dan volume adonan mengembang. Roti merupakan salah satu olahan makanan yang adonannya hasil pencampuran terigu, gula, air, mentega, dan juga ragi sebagai salah satu komponen pengembangnya. Campuran bahan adonan ini memang dapat diolah menjadi beragam jenis varian kue atau roti. Namun untuk kali ini, Pak Yosep mengolah adonan roti menjadi salah satu produk andalannya, yaitu roti cerobong. Dinamakan roti cerobong karena ciri khas dari olahan roti ini, karena bentuknya yang silindris layaknya cerobong. Untuk dibuat menjadi roti cerobong, selanjutnya setelah adonan dipadatkan, kemudian adonan pun dibentuk melingkar, membentuk tabung pada cetakan untuk dimatangkan. Dalam proses pembuatan olahan roti sebagai tahap akhir, yaitu tahap pemanggangan yang juga merupakan salah satu kunci dalam pembuatan makanan yang masuk dalam kategori staple food atau makanan pokok bagi negara-negara Eropa. Roti cerobong yang baik yaitu memiliki bentuk mengembang dan padat ketika matang.
adonan matang. Kemudian bagian luar roti pun diberi topping atau hiasan sebagai variasi, serta signatur dari olahan roti buatan rumah produksi milik Pak Yosep ini. Roti cerobong memiliki tekstur serta cita rasa yang legit dan lembut ketika digigit. Penggunaan bahan baku lokal seperti balo dalam campuran adonannya menjadikan roti cerobong seolah menjadi salah satu variasi baru yang memadukan kearifan lokal dengan modern di Kota Makassar, yang selama ini juga dikenal akan kekayaan kuliner serta olahan roti.